Di fase awal kehidupan, terutama di usia 0 sampai dengan 24 bulan, terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada anak, yang mana sangat dipengaruhi oleh interaksi anak dengan lingkungan, terutama keluarganya. Karenanya, peran orang tua menjadi sangat penting, sebab merekalah yang akan mengasuh, membimbing, dan memberikan berbagai simulasi agar tumbuh kembang anak berlangsung secara optimal. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keterampilan orang tua terkait pengasuhan yang menyeluruh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, BKKBN telah memiliki program Bina Keluarga Balita atau BKB dengan kelas pengasuhannya yang ditujukan bagi setiap keluarga yang memiliki balita. Ada banyak manfaat yang akan didapatkan jika keluarga dengan balita mengikuti kegiatan BKB. Antara lain, mengetahui informasi mengenai tumbuh kembang anak secara berkala, screening tanda bahaya pada pertumbuhan anak, termasuk jika berisiko stunting, sehingga dapat melakukan penanganan sesuai arahan. Meningkatkan keterampilan dalam hal mengasuh, mendidik, dan menggali potensi yang maksimal pada anak balita, dan meningkatkan ikatan batin yang kuat antara orang tua dan anak. Nah, layanan BKB sudah terintegrasi dengan posyandu dan PAUD atau yang disebut BKB Holistik Integratif. Meski belum seluruh BKB memiliki status BKB Holistik Integratif, namun saat ini BKB dengan status Holistik Integratif berjumlah 21.561 kelompok atau 27,3% dari seluruh kelompok BKB yang berjumlah 78.060. Saat ini juga telah dibentuk BKB Holistik Integratif Unggulan dengan jumlah yang masih terbatas, yaitu berupa percontohan di tiap kabupaten pada 12 provinsi prioritas percepatan penurunan stunting. BKB Holistik Integratif Unggulan ini merupakan kelompok BKB Holistik Integratif yang memberikan 6 layanan unggulan, yaitu 1. Administrasi kependudukan dan kepemilikan jaminan kesehatan. 2. Pengasuhan bersama. 3. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. 4. Pembentukan karakter anak. 5. Promotif preventif pemeliharaan kesehatan, gizi, dan perlindungan anak. Dan 6. Rujukan, konseling, perawatan, bantuan sosial. Sehingga selain pengasuhan, BKB Holistik Integratif Unggulan juga memberikan layanan pemeliharaan kesehatan, gizi, dan perlindungan anak. Lengkap sekali bukan? Nah, tunggu apa lagi? Yuk datang dan ikuti kelompok BKB di wilayah ayah dan bunda.